Assalamualaikum. Kali ini Xenia XI 2011 manual. Velgnya keren tuh, udah gantian. Warna hitam, teman-teman, plat B ya. Lagi hujan, teman-teman, gerimis. Ini dalamnya ya. Seri masih original, audionya Pioneer. SMPT ya. Ada SMPT, teman-teman. Ada film dalam air lengkap. Terus velgnya bagus, keren. Ini ring 17 sepertinya. Iya, ring 17 betul kan ya. Ini yang 1300 ya. Kipas 1300cc. Apa-apa ya teman-teman ya, hujan. Nih. Hujan. Dalamnya. Ya, masih banyak orinya lah. Ini masih ada apa ini? Masih ada buku-bukunya masih ada nih. Nih, buku ini PT Astrindo Asia ya, global ya, sama PT Jakarta. Sama PT gampang, teman-teman ya. Pajaknya gampang. Selama PT-nya masih ada dan ada SPH, teman-teman masih bisa pajak dan enggak kena progresif. Ini tuas transmisi ya, manual. Ini dari samping kiri ya. Tuh, nih dari depan. XI 2011 plat B. Ya, mobil murah meriah, irit. Penumpangnya banyak, 3 baris. Nah, ini teman-teman. Xenia. Ini belakang. AC-nya single ya kalau Xenia. Dual trim masih original semua. Ini velgnya cakep. Ini tampilan belakang XI ya. Jadi kan ada tipe LI, XI. LI yang 1000cc, XI yang 1300cc. Sudah ada wiper belakang, spoiler. Tuh. Ya. Buka bagasinya coba. Ini ya. Hidrolisnya masih aman. Joknya ada ke depan semua, cuman belum ada headrestnya kalau belakangnya. XI 2011. Model terakhir sebelum keluar yang all new. Generasi all new ya. Sorry ya teman-teman, lagi hujan ya, nggak apa-apa lah. Kilometernya 318. Ya wajar ya. Mobil tahun segitu. Ini AC-nya. Ini ada jam, ini hazard, ini audionya Pioneer. Ini ada spion dalam. Ini lampunya mati. Ini ada sun visor, cuman belum ada cerminnya ya. Irit banget teman-teman naik mobil kayak gini ya, buat mobil buat perang teman-teman. Ya, Xenia. Masihnya masih lumayan. Nih door trim, power window ya. Ini buat kap mesin. Expandernya ternyata mau diganti velg, dioriginalkan. Oke teman-teman, Xenia 2011
Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya.